sebetulnya kemarin itu saya ditelepon oleh Bu namanya DPR satu itu oleh sekretariat DPR, jadi namanya Bu Agung, untuk undang ke Jakarta ikut DPU itu hari ini. Tetapi pasangan hari Selasa hari ini sebetulnya, tetapi Minggu sore dibatalkan. Kemudian sorenya lagi di Senin sore lewat Zoom, sehingga bisa siapkan tadi dengan lengkap Zoom. Ternyata setelah kami hubungi dah langsung di Jakarta di TV ada saat telepon, anu Pak, mohon maaf ini untuk keluarga tidak dibatalkan Zoom. Oh ya sudah, jadi DPR itu bohong nggak bilang gitu. Saya kecewa terus terang karena mempersiapkan semua untuk Zoom dan apa yang misalnya yang siapkan ternyata tidak jadi Zoom. Oh berarti ya. Harusnya hari ini tadi sudah disiapkan mau Zoom ya Pak ya, malah nggak jadi ya Pak ya? Nah, sudah kami siapkan. Kan sudah siapkan apa poinnya sebenarnya, sudah disiapkan semua di laptop sudah ada semua. Kalau pembatalan nggak apa-apa? Nah, kita nggak jelas itu lah makanya saya nggak jelas itu. Pembatalan itu jam berapa Pak? Mendadak Pak. Tapi di HP akunya lagi. Udah jam 9 berapa, tak telepon habisan mulai. Udah diberitahu, tak dari jam 9 tak hubungi. Kapan mbak kok lainnya dua, gak bisa-bisa. Tapi ntar jam, udah hampir jam 10 lebih lah kita udah berjalan di sana, baru ada WA. Padahal harusnya tadi Zoom sama DPR itu jam berapa Pak? Jam 9.15, sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada kami lewat WA. Jadi habis itu. Terus ini langkah selanjutnya terus mau mengirimkan surat apa Pak? Sudah kami kirim. Jadi sebelum ada panggilan itu kami sudah membuat surat, kita kirim juga. Sudah kami buat tinggal ngirim. Ternyata ada panggilan itu ya sudah kita kirim juga. Kita kirim lewat PDF dengan lampiran lengkap termasuk ya laporan polisi, surat kematian dan lain-lain lah, KTP dan lain-lain, termasuk juga kira-kira yang sang pointer sampaikan sudah kami kirim semua, keterangan dari orang tua kandung dari wakilnya sudah kami kirim di sana, tinggal nyampaikan pointer ini nggak terlambat kan dibatasi, ya. Dengan harapan nanti kalau pas nggak terdapat kami sudah sampaikan bahwa saya satu poin ternyata tidak sih. Untuk ya mudah-mudahan harapan kami bisa dipanggil oleh Komisi DPR RI untuk RDPU supaya kami bisa menyampaikan bagaimana sih perasaan keluarga sampai sih sebetulnya tak sampaikan sudah ini bagaimana kalau perasaan semua anggota DPR ini kalau anaknya mengalami kasus sama udah sama menghimbau sehingga proses ini bisa dilaksanakan sesuai dengan desain baik sebagaimana perasaan kita lah kalau anak kita tengok bagaimana kan merasakan tak ada tak merasa tak renungkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.